Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru khusus bagi Anda KPM, PKH, dan PPNT, pemilik kartu KKS Merah Putih, penerima lama maupun penerima baru yang sudah pada cair bantuannya kemarin. Ada kabar terbaru dan ini terkait pencairan uang bantuan PKH tahap kelima untuk alokasi bulan September dan Oktober yang sebentar lagi. Ini proses pencairannya akan segera dicairkan oleh Kemensos dalam waktu dekat. Bagi Anda KPM, PKH, pemilik kartu KKS Merah Putih dengan kategori ini, siap-siap sebentar lagi cair kembali. Ada saldo masuk secara tiba-tiba dan berbeda-beda. Nominal uang yang akan didapat oleh setiap KPM di berbagai daerah. KPM dengan kategori ini bersiap, uang PKH tahap kelima akan ada saldo masuk senilai Rp1.400.000 pada bulan September dan Oktober di akhir tahun 2024. Alhamdulillah akan cair melimpah khusus bagi KPM PKH dengan kategori ini. Kira-kira Anda akan cair berapa besok pada pencairan PKH tahap kelima alokasi bulan September dan Oktober? Apakah akan cair bertambah atau justru akan berkurang? Mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham. Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini. Perlu diketahui bersama, ada informasi terbaru bagi Anda KPM PKH ini khususnya bersiap pencairan uang PKH tahap kelima alokasi bulan September dan Oktober ini akan segera cair dalam waktu dekat. Dan perlu dipahami bahwa pencairan PKH tahap kelima ini besok tetap akan dicairkan secara bertahap. Akan ada beberapa termin pencairan. Bagi Anda KPM PKH yang sudah pada cair bantuannya kemarin, cairnya lancar, tidak ada masalah, saya ucapkan selamat. Semoga pada pencairan PKH tahap kelima besok, semoga uang PKH tahap kelima Anda cairnya akan sesuai komponen dan tidak berkurang sama sekali. Dan untuk proses pencairan bantuan PKH tahap kelima maupun PPNT September dan Oktober ini skemanya masih dicairkan setiap 2 bulan sekali, khusus bagi KPM yang cairnya lewat kartu KKS Merah Putih, dan dicairkan setiap 3 bulan sekali khusus bagi KPM PKH dan PPNT yang cairnya lewat PT Pos Indonesia. Dan berikut langsung saja, para KPM PKH yang bersiap akan ada saldo masuk bantuannya ini cair melimpah senilai Rp1.400.000 alokasi September dan Oktober. Ini adalah khusus bagi kategori KPM PKH yang cairnya lewat kartu KKS Merah Putih PKH tahap kelima alokasi September dan Oktober. Kategori KPM PKH ini mempunyai komponen di dalam keluarganya, ini mempunyai komponen 2 anak usia dini umur 0-6 tahun, dan KPM ini juga memiliki 1 komponen lansia di dalam keluarganya. Maka jika ditotal, jika KPM PKH ini memiliki 2 anak usia dini atau balita,
dan mempunyai satu lansia di dalam keluarganya. Ini bersiap, uang PK tahap kelima Anda besok ini cairnya melimpah senilai Rp1.400.000, karena uang PK tahap kelima itu dicairkan setiap 2 bulan sekali. Siap-siap dalam waktu dekat, kartu KKS Merah Putih Anda benar-benar akan segera terisi bantuan kembali. Semoga ini bermanfaat, sampai ketemu di berita lainnya.